cahayanya kayak begini amat. Yaudah nggak apa-apa, ini cepet aja. Hari ini aku bakalan ada blogger gathering bareng Safi dan juga kolaborasi dengan KEB Solo. Dan ini udah jam 10-an, aku harus segera berangkat karena jam 11 sudah harus dimulai. So, ikutin terus vlognya sampai habis, oke? Okay? Sekarang itu responnya sangat positif sekali, sudah banyak yang mulai pakai, padahal kan ini brand baru. Teman-teman juga pasti pertama Safi belum ada juga nggak pernah dengar brand namanya Safi gitu. Mereka akan datang ke Safi Research Institute, mereka akan jadi panel kita. Jadi misalkan kita mau ini bisa berapa lama dapat memberikan hasil yang optimal, jadi mereka akan selama itu dia akan memakai terus dan mereka akan dipantau secara berkala. Kulit orang tuh masing-masing beda-beda ininya. Jadi ada yang satu minggu udah terlihat hasilnya, ada yang dua minggu udah terlihat. Tapi kalau uji klinis yang kita lakukan adalah hasil optimalnya di 4 minggu. Gimana sih cara merawat muka yang benar itu yang kayak gimana gitu loh? Rata-rata pasti kebanyakan masih ada banyak perempuan yang melakukan kesalahan dalam merawat kulit wajah. Nah ini biasanya sebenarnya tuh yang benar tuh yang kayak gimana dok? Jadi rangkaiannya tadi dari awal, kemudian sabunnya, kemudian sunscreennya, kemudian dan night cream atau yang apa namanya pelembabnya itu harus mengandung bahan-bahan antioksidan. Oke. Seperti tadi yang sudah bisa ada juga di produk tadi ya. Sama, tadi yang gold itu, tanah gold, kemudian protein esensial yang kita tidak bisa produksi sendiri. Oke. Atau mungkin ada yang ada vitamin C. Karena di daerah tropis mataharinya itu beda. Kalau di Eropa kita nggak kena panas matahari. Dan kelembapannya juga beda. Di sana kan redup, ya kan, redup panas matahari. Dia pigmentasinya juga beda. Oke, gitu. Oh iya, ini teman-teman jangan lupa ya, langsung mukanya dibersihkan dulu. Semuanya dibersihkan dari sisa-sisa make up. Nanti Mbak Dita akan jelasin mau pakai step yang mana dulu ya, pertama. Iya, oke.
Jadi dia cara pakainya itu seperti teman-teman pakai serum. Jadi nggak perlu pakai kapas, nggak perlu pakai buangkan di tangan terus.